ayo yang ngaku foodies sejati nih pasti susah banget nolak godaan makanan yang tampilannya menarik dan aromanya menggiurkan. Konon katanya foodies yang lagi diet pun tuh bisa runtuh tuh pertahanan kalau ketemu sama makanan lazim. Apa betul begitu? Kita buktiin aja ya. Babat isu gongso, segala macam gongso, ada gongso ayam, gongso telur, gongso paru, pokoknya bisa digongso semua. Oh gitu, tapi saya pengen yang ada nasi-nasinya? Nasi goreng babat isu. Wala, ternyata Guntur beneran lapar foodies, pantasan yang dicari nasi. Oke lah, yuk kita intip ya. Apa sih bedanya nasi goreng babat isu ini dengan nasi goreng lainnya? Si babatnya sama usus ini ya Pak ya? Langsung mau di... Masuk! Gongso adalah proses memasak dengan cara ditumis dan mengandung sedikit atau nyaris tanpa air. Semua jualan ini udah matang nih foodies, babatnya aja di presto sampai setengah jaman. Tujuannya ya biar gak alot nanti saat dimakan. Setelah babat dan iso ditumis bareng sama bawang merah, baru deh tuh kita masukin sambalnya foodies. Level pedesnya sesuai selera ya. Kalau kalian berani pedes ya harus berani tanggung resikonya nih begini. Ternyata ini dia nih yang bikin tadi narik ke sini ya Bu ya. Dari situ aja Bu, aromanya udah tus gitu. Rasa pengen tahu sama rasa lapar langsung keluar tuh Pak gara-gara si bumbu-bumbunya ini nih. Waduh, ini kayak cinta pada kesan pertama. Wih, sekali aromanya nyamper, datanglah tuh rasa lapar foodies. Saking laparnya nih, ada yang gak sabar juga tuh pengen cepet-cepet jadi pesenannya. Duh. Pak, ini dari tadi numis kapan nasi yang dimasukin, Pak? Ya tadi, belum penyesuaian semua, sampai bumbunya meresap. Oh gitu. Tapi kalau si gongso ini, gongsonya dulu di suhunya sampai disamaratain gitu ya, Pak, biar nyerap bumbunya semua, baru nasinya yang terakhir. Nah, sebelum nasi, lengkapin dulu bumbunya ya, foodies. Ada garam, bumbu campur bawang putih, dan juga kecap. Oh iya, ini dijamin rasanya otentik Semarang punya nih foodies. Kecapnya aja beli langsung lah dari Semarang. Terakhir, baru kita tambahin nasi serta daun bawang ya. Aduk-aduk terus sampai bumbunya merata. Jarang main itu tenis meja ya? Enggak Pak, saya mainnya bola Pak. Nah, kelihatan tangannya nggak bisa relax. Iya, ini saya goreng dua piring aja kayaknya ngurut nih Pak ini langsung. Pak, silakan dilanjutin, Pak. Nah, loh, ada yang menyerah nih, foodies. Tapi masih sabar nunggu, kan? Pak, ya. Nih, hidung saya makin lama makin gak kuat nih, Pak. Saya tunggu di situ aja ya, Pak. Boleh. Sampai si makanannya jadi. Boleh, tapi boleh. Saya juga mau mesen tuh tadi yang gongsonya. Nasi goreng babat iso, cek. Gongso campur, cek. Ayam goreng rempah plus sambal juga, cek. Nggak pakai lama, langsung takis. Oke, Budis. Tuh, bapaknya lagi bikin. Emang si aroma gongsonya itu nyengat banget. Wih, masih anget nih, Budis. Baru turun dari penggorengan. Jadi aromanya pun masih nampol banget di hidung. Dah, kalau udah diicip, kira-kira apa nih kata lidah? Mantap. Enak banget nih. Tadi aku mesennya tuh enggak terlalu pedas, sedang aja. Rasa bumbu nasi gorengnya tuh wah, nyampur banget, enak banget di sini sih. Isonya sama babatnya juga the best banget nih. Rasa dominannya tuh lebih ke manis ya. Karena tadi tuh kecapnya beda. Kecap yang dari Semarang itu bikin rasanya makin keluar lagi, manisnya makin enak lagi. Manisnya tuh manis-manis gurih gitu. Ada yang mengenal kuliner Jawa identik dengan cita rasa manis. Itu ternyata nggak sepenuhnya benar foodies dan juga nggak salah sih. Tapi kuliner yang satu ini memang punya racikan bumbu yang pekat dan kental karena menggunakan kecap. So rasanya pun unik kayak manis gurih gimana gitu. Apalagi ketemu sama babat dan isonya yang empuk. Aduh. Untuk si babatnya itu nggak alot. Ini enak banget langsung digigit. Kayak nyes gitu. Isonya juga digigit enak banget. Mantep banget. Gini, sekarang kita mau geser ke gongsonya nih. Ini yang tadi narik-narik pas lagi jalan ini dia nih. Di sini isinya tuh ada iso, terus juga ada hati, ada babat,
sama ada parunya nih. Wow, kalau dilihat dari teksturnya nih, si kuahnya itu bukan apa, bumbunya itu kayak kental banget tuh. Kita ambil paling bawah ya nih. Wah, tuh. Tuh. Bumbu gongsonya nih. Bumbu gongso hampir sama dengan bumbu yang dipakai untuk membuat nasi goreng. Uniknya nih, bumbu yang pekat gak cuma mengundang lidah bergoyang, tapi juga menyelamatkan hidung kita dari aroma amis yang kadang bikin gak nyaman ya saat kita makan. Bumbunya kental banget, terus juga gurih banget, tapi tetap dominan rasa manisnya karena tadi si kecap dari Semarangnya itu yang bikin rasa manis gurihnya itu makin mantep. Kenyalnya pas, tapi kayak gampang banget digigit. Mantap, the best, ini the best. Jajan Kepawon Pitu kurang lengkap rasanya kalau nggak sekalian icip menu favorit lainnya, yakni ayam goreng rempah, Budis. Wah, Budis, mantep banget ini. Nasi goreng babat isonya the best. Gongso campurnya juga enak banget. Manisnya pas, gurihnya pas. Pokoknya mantep. Tapi tadi aku penasaran juga nih, karena di menunya tuh ada ayam goreng rempah. Kita cobain aja. Proses marinasi dengan bumbu yang kaya rempah gak cuma bikin daging ayamnya jadi gurih, tapi juga empuk. Tuh sekali hap aja langsung merotol dari tulangnya dong. Mantap ya. Daging ayamnya lembut banget, Budis. Gimana-gimana, udah pada ngiler belum nih ngeliat Guntur makan? Ada yang kena racun makan receh ya? Oke lah, catat ya alamatnya. Nasi goreng babat iso Pawan Pitu ada di Jalan Taman Wijaya Kusuma 2, nomor 21D, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dari jam 9 pagi udah buka nih, Foodies. Mau order online atau icip di tempatnya langsung sambil lihat cara masaknya juga bisa banget. Gak ada yang salah ini. Menu di sini semuanya enak-enak banget. Dari nasi gorengnya, gongsonya, terus juga ayam gorengnya. Ini dia nih, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.